Assalamualaikum, halo guys. Pagi hari ini kita akan memasak apa, Bu? Acar kuniran ini. Acar ikan kuniran, oke. Ini ikan kuniran. Ini bumbu-bumbunya ya. Bawang putih, ada jahe, ada kemiri, ada kunyit. Ini nanti yang kita haruskan. Kalau ini nanti nggak usah dihaluskan, pedes di atasnya aja. Lomboknya sebagai lalapan. Lomboknya sebagai hiasan saja. Kalau yang suka pedes boleh diulek. Kalau nggak suka pedes, kita kasih ungkul-ungkul aja. Un sama wortel, ini hanya pemanis saja. Ini kita nggak pakai cuka karena terlalu asam, kita pakai tomat hijau saja. Pertama-tama ikannya kita goreng dulu ya. Ini bumbunya diulek. Bawang putih, kunyit, kemiri, jahe diulek. Tinggal goreng, tekan, matang sudah. Digoreng sampai harum, kasih air sedikit, ditunggu, diaduk-aduk sampai merata bumbunya. Kita tambah air ya untuk kuahnya. Kita masukkan tomatnya dulu. Karena kita tidak pakai cuka, kita pakai tomat. Kita masukkan tomatnya dulu agar asamnya keluar. Sedikit garam. Garamnya secukupnya. Gulanya secukupnya juga. Kita rasakan dulu ya. Rasanya itu manis, asam, kecut. Masakan acar, jadi manis sama asam. Kita angkat ikannya ya. Kita masukkan sayurnya sekarang. Ini sayurnya, sayur wortel. Ada wortel, ada timun, ada cabai besar ini, ada cabai rawit ini, cabai kecil. Nanti tinggal kita tuangkan ke atas ikannya. Kita tunggu sampai layu dulu. Masak, kita matikan apinya, kita tuangkan ke ikannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Halo guys, nah, kita sekarang mau menikmati apa yang sudah kita masak tadi. Ya ini kita dimasak acar. Yo, ini kan. Nah, coba sekarang kita berdoa dulu. Masakan sendiri ikan kuniran dimasak acar, nikmat sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.